ini ya sekolah. Orang yang pernah datang ke sekolah ini ialah saya. Pertama. Ialah orang yang pertama. Ya. Dia akan masuk ke dalam, saya akan ambil ini. Ilmu. Wow, SMK Libaran. Ya. Kita kasih jom sikit. Okey. Cuba kamu di sana. Menunggu. SMK Libaran. Sekolah Menengah Kebangsaan Libaran Sandakan. Yes. Thank you. Saya reboot ya. So, mungkin tidak dibenarkan masuk. Di sana ada. Yes, sana. Ini untuk kereta saja di sana. Ini tempat ibu bapa mengambil anak. Ha. Tengok di sana tu ada jembatan. Maksudnya dari kantin sekolah dewan ataupun tangga mana sekolah tuan ni. Ini ada atap, ada bumbung. Ini yang belum jalan sana ya. Dia keluar sini. Memang dia kira moden ya. Karena murid-murid mungkin keluar di sini. Dari ibu bapa macam saya lah sekarang ni. Dia pergi sini, ini pagar. Mungkin murid-murid dah menunggu di sini. Murid di sini, ibu bapa akan berhenti di kawasan ni. Bergilir-gilir lah ikut. Senangkan anak. Mas, macam tempat. So, itulah. Kalau orang dekat saja dipikir, tapi belum ada saja. Ada apa? Basketball sana. Dia view PPR Muhibah di depan tu. Ini dekat saya kan. Sekejap lah. Saya jom dari sini. Dari sekolah ni, tu PPR Muhibah. Tempat saya tadi. Okay, itu sekolah tu. Okay. Saya jadikan konten di video saya. Walaupun seminit dua minit. Di sana tu tangki PPR yang hebat. Tangkinya. Sekolah ni tahun depan dia akan dibuka lah sepenuhnya ni saya rasa. Tapi mungkin masalah COVID-19 ni dia dihentikan seketika. Dan semua aktiviti di sini mungkin ada sikit-sikit lah dipasang macam elektrik ke, konkret ke, apakah. Tu rumah TNB, SSB belum ada apa-apa, kosong. Belum ada apa-apa. This is not for rabies, this is TNB, SSB. Kosong, belum ada apa-apa. Maksudnya transformer apa, submission apa, kabel saya rasa pun belum ada lagi. Belum ada ABC kabel masuk ke dalam. Jadi mungkin tunggu ni lah. Kalau semuanya aktif, mungkin sekolah ni akan dibuka saja. Ya, saya ulang lagi. View dia dari sini, dari jalan luar. Sini sebelah kanan ni, kalau keluar dari sekolah ni, sebelah kanan ni, dia ada satu jalan. Ini jalan kan, kami pernah pergi ke dalam tu, merambat, memancing. Ada kampung nelayan di dalam, sedalam sekali tu. Dalam masa 10 minit lah kalau jalan dari sini. Di luar, batu 10 atau batu 12. Yang ini, sebelah sini, di depan luri ini, pintu masuk ke PPR. Okay. Jadi yang ini, pintu, jalan menuju ke peringkat 4, Kampung Padas, Lendulit, peringkat 6, Sungai Beruang, Kampung Banting, Lelasun, Sungai Daling, dan menuju ke Sibayat juga boleh dari sini atau RTM. So, kami hari ini ialah menuju ke peringkat 6. Okay, guys. Ini tadi kita tidak dapat masuk ke dalam sekolah ni. Ini sekolah tadi. Selepas ni di depan Pondok Orange sana tu, video saya akan matikan dan saya akan continue sambung balik apabila dekat-dekat masuk ke simpang peringkat 6. Okay, ini simpang ke depan ni masuk pergi ke Dendulit dengan Sungai Banting ya. Kampung Banting dan Sungai Beruang. Ini sekarang kita pergi ke peringkat 6, kita masuk di sini sebelah kanan ni.
jalan ni sempit. Kiram taman ni yang buat jalan. Jalan di sini. Di sini lebih taman daripada dua tu. Aspal tu, tu lebih taman kita disambung-sambung dia punya simen. Dapat kuat sejak. Sepuluh kaki. Simen sepuluh kaki, simen sepuluh kaki, simen. Tapi tahan. Di yang ada pondok mira tu, ada pondok. Pada Allah ni famous ni masa kami kecil-kecil kami terjun. Tapi sekarang ya, rapuh kan. Ini nampak lah. Ini kalian panggil pulang peringkat 6. Banyak pulang itu. Besar. Ah, pulang besar peringkat 6. Semua rumah-rumah di sini saya kenal ya. Yang generasi lama dia, orang tua dia, sampai anak-anak yang seumur dengan saya lah. Saya kenal dia orang ini. Tapi anak-anak yang terbaru, cucu-cucu mereka ada juga yang saya tidak kenal. Jalan sempit ya, dia pusing kanan. Oh. Sempit jalan. Inilah kampung peringkat 6. Bertambah konten dalam channel saya aja. Tidak adalah tujuan apa-apa. Waktu ini saya ambil video ni kan tidak perlu saya bincang tambah sebab nanti saya kasih laju ni kalau saya kasih speed dia tambah speed sikit. Saya kasih bincang penuh, tambah terus. Kita apalah saya buat dia lah. Membesar nih. Mungkin saya hidup di sini mungkin puluhan tahun saya membesar sini. Besar besar. Dan selalu juga saya tinggal-tinggalkan lah dalam masa setahun, dua tahun. Kalau kita tinggal saya di kampung ni dengan dalam keadaan yang tidak ada pekerjaan, tidak ada kemajuan, apa guna juga kan. Jadi kita cari di luar lah. Sudah kita maju, kita datang lah sekali-sekala. Tapi kalau kita stay pun boleh juga lah. Tolong-tolong orang tua. Sama yang stay di sini. Tolong-tolong orang tua. Tidak juga terlampau ketinggalan maju juga. Dapat anak banyak, berkeluarga, bahagia, kenali orang, bisa gani orang. Tapi ada juga lah di kalangan yang bodoh sombong. Tidak bodoh tapi sombong. Kedua pun macam apa munit saja. Ada juga yang kebanyakannya baik lah mereka orangnya. Oh, saya lupa gambar rumah dia nih. Ini rumah tercantik nih saya. Kami hidup sini nih 80% ya lah berkeluarga. Nah, ini rumah depan rumah kami nih. Nomor rumah ini 88. Rumah ni ya, rumah berhantu, rumah nombor ni 88 lah. Kalau minta nombor, pergi rumah ni, rumah kosong ni. Tidur di sana malam. Inilah tempat saya membesar dari kecil saya di sini. Karena seluas setengah, dekat sekitar lah tempat ni. Ini yang besar di sini. Saya tinggal di bawah kolong tu dulu. Ada pisang mampu. Jadi gitulah tempat ni. You bring down first. Bring depan. Kopi, kopi, kopi. The dog happy. Anjing tu gembira nampak. Saya sampai sini. Saya tunggu. Kopi, 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 kopi. Ini anak ini. Ini. Ya luas sampai itu pokok kelapa tu. Dua tu. Jadi itu sempadan dengan rumah sebelah. Jadi ini adik saya ambil kawasan ini, dia saudara tu. Sudah dia buat sempadan tu lah sungai parit tu. Sampai ini. Jadi yang tanah yang tinggal ni adalah saya punya lah. Saya punya sampai 5 manjang sampai ke belakang tu. Saya tak tahu mau buat apa. Tapi mungkin hari pincin baru kita tahu lah. Sudah kita pincin kan. Baru kita tahu masalah. Soalnya selama saya hidup dalam bekerja ni tidak pernah saya tersimpan duit yang begitu lengkap. Saya hanya ada gaji lepas tu habis, ada gaji lepas tu habis. Begitulah keadaan seterusnya. Jadi itulah planningnya di sini. Mungkin kalau ada pincin sudah nanti ya baru boleh buat apa-apa sesuatu lah. Macam tu. Ini kawasan ni lah. Mungkin kita nak buat kandang ayam ke, apakah kandang kucing ke, apa-apa lah. So, saya rasa walaupun nampaknya kurus kecil, tapi boleh lah sesuai, secantik, saya suka. Inilah ni sempadan dia dengan rumah sebelah ni. Ini sempadan dia dengan rumah sebelah. Dengan ada ni. Sudah, ini dia orang tanda ni, sempadan lah. Ke depan tu. Ke sana lagi tu.
di situ. Sempadan. Itu lagi di atas tuh, ada sampai 5 di bawah. Nah, kalau mau cakap belum tiba masa yang untuk membuat kapal kan. Nah, itu padanya. Itu rumah beliau. Rumah beliau. Adik saya tuh dia duduk di bawah kolong. Tuh. Dengar radio dia. Nah, ini di tanah yang di Radu ini dia punya tempat nih, dia tak tahu dia mau buat apa di situ. So, itulah guys, ha? Apapun itu saya cerita kosong saya. Nanti kita cerita lagi lah. Video berakhir di sini. Harap kita jumpa lagi. Bye.